Guys, ini adalah jalannya truk-truk yang ambil galian C. Wah, naik angka. Wih, Om Swastiastu. Nah, ini penampakan jalan awalnya, guys. Merengsek dulu. Bunda. Strategi pasar yang bagus tuh ya. Hah? Wow. Oh, masuk. Mana tahu orang lain. Mungkin orang sini. Lu bangun mereka lah. Udah di. Orang lu ada nengok tadi. Sudah nengok. Tuh lihat palanya tuh. Gua gini todot-todot. Cerokeku dulu isi tuh. Saya pakai D, low range pakai RD, jadi dia untuk naikkan langsung naik gigi 2 dan gigi 4, 2, 3, 4 langsung ya. Sekarang kita coba pakai 2 ya. Ini bannya belum saya kempesin. Ini pasir gini loh, pasir merah. Coba dari sini deh. Ternyata tebal banget. Tebal.
belum kita kempesin, coba ntar kita kempesin. Masih 33 PSI karena saya nggak bawa ukuran, mungkin saya kempesin beberapa detik kanan kiri, kita samakan. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kawan-kawan mau off-road di pasir-pasir kayak gini, ini kan gravel, jadi kalau dia masih pakai tekanan angin di jalan biasa itu agak susah karena kontur bannya itu nggak nekan. Jadi yang diperlukan adalah tekanan dari ban itu dia lebih banyak injak ke gravelnya. Jadi dia agak kempes sedikit, saya nggak terlalu banyak sih. Ini ceper, bukan diceperin. Bukit ini bisa dibilang ini kecuramannya hampir mungkin 25-30 derajat ya. Itu tinggi banget. Di bawah tuh orang main motor tuh kecil banget ya. Ini udah tebel banget nih pasirnya. Tapi yang penting kita mainnya santai aja, nggak yang ekstrim-ekstrim. Dan take fun, ya. Ini kalian bisa lihat. Kok kayak nanya anak sini deh. Kakiku direm aja nih. Wih, lagi dah naik sih. Di area lah. Hah? Suaranya pake acara ya, bukan yang penuh sana kayak ini 2,5 nih ya, itu 2,5 nih. Hello guys, lagi bersama saya Haret. Pada kesempatan kali ini saya berada di Black Lava Batur. Jadi Batur, jadi Black Lava Batur itu berada di daerah Kintamani. Jadi kalau kalian gampangnya dari Google Map itu, kalian cari Puro Batur,
nanti di pertigaannya Purwobatur itu, kalau kalian ke kiri ke Purwobatur, kalian ke kanan, dan ada jalan pertama yang masuk ke kiri. Itu dia untuk kalian masuk ke Black Lava ini. Jadi di Black Lava ini kontur tanahnya itu gravel. Jadi ini butiran-butiran lava yang sudah diluapkan mungkin beberapa puluh tahun lalu. Jadi itu ini lumayan tajam. Dibilang pasir ya agak lebih besar dia. Jadi kalau dari atas itu, dari permukaan itu, dia sekitar setengah senti, dan di bawah lava yang tebal-tebal ini baru dia pasir. Jadi di sini ada yang padat dan ada yang dalam. Nah, kalau yang dalam itu tadi kita udah coba di video-video tadi. Itu kadang-kadang agak karena gembur itu enggak masuk bannya karena saya kurang spesifik. Karena seharusnya kalau kawan-kawan main di pasir-pasir kayak gini, itu kalian harus turunin hingga 20 PSI. Ini tadi saya cuma di setiap ban saya turunin 30 detik aja. Ya, lumayan sih nge-gripnya. Tapi kurang. Tapi kok mau kalian biar 20 PSI, kalian harus pakai ARB. Itu adalah alat khususnya untuk mempecun bannya. Nah, jadi situasinya tuh kayak gini. Enak banget. Kalian bisa kemah di sini juga. Kalian bisa naik motor juga di sini. Dan untuk like off-road, men, asik banget. Jadi, ayo saya kasih lihat gimana sih sekelilingnya, kondisi sekelilingnya. Nah, nih. Kayak gini guys. Jadi kayak di Bromo, kok kawan-kawan pernah ke Bromo? Di sana juga tadi ada orang kemah. Jadi kok kalian mendaki tuh kalian bisa daki sana naik. Mantap kali guys. Nah, saya bersama dua kawan saya, Edwi dan Ronald. Hai bro. Hey. Asik kali kelas. Lihat di samping. Hah? Lihat di samping tinggi. Samping tinggi ya? Ya, ragu deh. Lihat di sini. Ini jalan. Jalan di. Loh kok gitu deh? Biasa gitu nge-lag deh. Turbonya ya? Turbonya apa ininya? Gear. Transmisinya berarti? Transmisinya. Kita nontonin orang ini. Rekam sih? Udah ada. Coba ke bawah. Gue gak mau kalah pokoknya. Mau kalah. Tadi kita di sana kan? Hah? Tadi kita di bawah itu kan? Udah tinggi. Tinggi banget nih.
luar negeri sih. Luar negeri sih. Mantap sekali ini. Debu putih loh. Lagi off road, lagi on road.